Ini ada jengkul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Junsak Jai. Welcome to back my channel. Oke, teman-teman Junsak, ini di edisi hari ini, di sore hari ini, tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 ya? Oke, tanggal 12 Maret Junsak berada, ya bukan berada, emang di lokasi di mana deket ya tempat Junsak kerja. Nah, Junsak udah bersama kakak cantik ini ya, pengusaha sukses, pengusaha mie pecel ya. Namanya siapa, Kak? Kak Inur, ini dia. Jadi kalian kalau ada berkunjung di Jalan Sleman Ketaren, kalian jangan lupa singgah di tempat kakak ini. Kakak ini jualan nih pas di depan yes, 248. Oke, di sini ada dagangannya, ada mie pecel lah, rata-rata mie pecel, ada risol, ada pisang goreng, tempe. Dan spesialnya teman-teman, ini ada jengkul. Jengkul ada nggak sih? Oh ada tuh, jengkol paling bawah. Baca. Per porsi berapa, Kak? Ini jengkolnya per ini per susu Rp2.000. Kalau mie pecelnya Rp6.000, kalian boleh beli kok. Oke. Kesibukan kakak kita ini lagi jualan. Kakak ini bukanya dari jam 4 sore, teman-teman. Tutup sampai habis. Nah, di sana juga ada bakso bakar. Ada bakso bakar, ada tahu, banyak jenis di sini ya. Ada mie-mie. Ini ada bakso bakarnya, ada jus peras. Ya, beginilah teman-teman lokasi ya. Area suasana di sini kalau di sore hari ramai banget. Jadi Junsak sekarang mau pesen mie pecel langganan Junsak. Oke, ikutin terus teman-teman. Oh my god. Oke, teman-teman, sekarang Junsak mau makan dulu, oke? Ini mie pecelnya udah ada di depan, sekarang kita makan. Oke, terus temanin Junsak makan. Garpu enggak ada? Pinjam. Aku tuh teman ini buat keributan dulu di sini, kita sambil makan. Oke, ini ada sayur-sayurnya, ada sayur singkong, toge seperti biasa kalau di pecel. Sekarang kita makan. Porsi segini ini harganya murah banget sih, nggak tahu ya sekitar 10.000 gitu sih, nanti kita bayar aja ya, nanti deskripsinya Junsak tulis semua. Oke, okay? Ini kayaknya orang-orang pada tengok semua teman-teman, tapi it's okay, no problem. Jadi kalian nanti kalau khususnya anak Medan yang beralamat yang tinggal di seputaran Jalan Pancing, jangan lupa singgah di sini ya, tempat Kak Nur, di pecel Kak Nur. Ini dia. Orangnya ramah banget, agak cerewet-cerewet dikit sih orangnya. Tapi cereweknya cerewet baik kok, teman-teman. Jadi kalian kalau penasaran, kalian langsung kemari aja ya. Jangan lupa singgah, teman-teman. Minyak enak. Karena ini aku ngevlognya sendiri, nggak ada kameramennya hari ini, jadi agak ribet sih teman-teman. Rame kan? Rame banget. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, Junsak hari ini milih mie besar, karena memang mie besar itu salah satu favorit Junsak juga. Kalau beli mie pecel atau mie apa,
itu suka milih mie besar, mie kuning. Kalau orang Medan katanya mie goma ya. Orang Medan. Jadi kalau kalian habis makan sini, kalian nggak perlu takut, di belakang juga tuh banyak jualan minuman, ada pop ice-nya, ada jus beras juga ada di sana. Ini Kak Nurnya lagi nyuci piring. Semangat Kak Nurnya luar biasa. Jusak salut sama beliau. Mau cari uang. Cari uang ya Kak ya, harus semangat ya Kak. Semangat Pak Lima nggak sih? Pak Nam. Pak Nam. Berarti nggak pejuang dong Pak Nam. Ini sini udah mulai gelap sih, udah mau jam 6:30 ya teman-teman. Jadi udah agak gelap sedikit. Bisa makan sayur lagi teman. Nah di sana itu ada jus apa? Es jeruk peras gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau minum jus keras ada di sana juga. Itu harganya cuma satu cup itu ada. Cuma harganya cuma 3.000 rupiah. Worth it sih kalau menurut Yusak. Worth it banget malah. Overall, ini bakalnya delicious. So, untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channelnya Jusak, selamat datang ya di channelnya Jusak. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Yang belum subscribe, ayo dong kasih dukungan kalian dengan subscribe channelnya, kasih like dan kasih komentar-komentar kalian ya di kolom komentar. Yang pastinya kasih komentar-komentar yang positif, yang bisa membangun Jusak dan membuat Jusak semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Thank you semuanya. I love you so much. Bang, bang, aku boleh sate yang 5 sate ini aja, tahu aja. Atau campur lah, tahu 3, bakso 2 aja. Pedas manis. Oke teman-teman, Jusak pesen juga bakso bakar. Nah, abang itu jual bakso bakarnya. Oke, jadi sambil kita nunggu baksonya siap dibakar, Yusak habiskan dulu makan Yusak. Yusak makan sayur banyak. A few moments later. Oke. Waktunya Yusak lagi dibakar. Kayaknya cuacanya tuh udah agak mendung. Tapi mendung tidak berarti hujan loh teman-teman. Masak lagi. Tapi tumpah. Alhamdulillah. Lampu ada nyala. Kak Nurnya makin bersilau dengan cahaya lampunya itu. Jadi teman-teman ini satenya Jusak ya, baru lagi dibakar. Pakai kuah? Gak usah, pakai ini biasa aja, kri-kri itu. Pilihan sate sini banyak banget, ada sate kerang, ada sosis, ada nugget juga ini. Kelihatan nggak? Ini proses pembakarannya. Makanya teman-teman yang melintasi Jalan Semak Ketaren ataupun yang ada di seputaran Jalan Pancing, jangan lupa singgah kemari ya. Di sini banyak kulinernya yang bisa kalian cicipi. Oke. Makan lagi.
Gak usah gemuk, karena gak usah takut gemuk, oke? Okay? Saatnya membahagiakan diri kalian. Makan itu gak usah takut, teman-teman. Yang penting, bang, bentar ya. Pinjam lagi si orang. Oke, karena sate ya Jusak sudah siap, jadi Jusak makan dulu satenya. Masih panas. Ini tahu bakso. Ini dia tahu bakso, di dalamnya ada baksonya, luarnya tahu. Jusa biasanya ada juga pilihan kayak bumbu satenya, tapi Jusa nggak suka bumbu sate, jadi suka pakai yang dibumbu tepung-tepung kayak gini, teman-teman. Enjol. Satu ini Rp1.000, worth it kan? Kita udah makan tahu baksonya, sekarang juga makan bakso. Enak. Makin malam makin ramai sini loh, teman. Ayo, Jusak hitung ya, sampai habis bakso ini tekan tombol subscribe kalian. Oke, 1, 2, 3. Gak jauh masuk. Ayo. Terus pas sekarang. Alhamdulillah, teman-teman, udah selesai ya makan Jusak. Thank you banget yang udah manin Jusak di edisi sore hari ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe kalian dan kasih komentar-komentar kalian di kolom komentar, yang pasti dengan komentar yang positif. Sampai jumpa di review berikutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.